Kabar duka kini kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Presenter sepak bola kondang Ricky Johannes atau yang akrab disapa Ricky Jo telah berpulang ke rahmatullah pada pukul 17 waktu Indonesia Barat karena diduga terkena serangan jantung. Ricky yang saat itu sedang menyetir dalam perjalanan menuju epicentrum mendadak mengalami sesak di bagian dadanya. Presenter kondang ini pun sempat dilarikan ke rumah sakit MMC Jakarta, namun sayang, nyawanya tidak tertolong lagi. Ricky pun kembali ke pangkuan sang halik, membawa mimpi yang belum ia sempat wujudkan.